Ada yang bilang bahwa Teach adalah anak dari Rocks. Ada juga yang mengatakan bahwa Teach hanyalah ngefans saja dengan sepak terjang Rocks sebagai yang tak terkalahkan di eranya. Namun bagaimana jika ternyata pengguna Yami Yami Nomi sebelum Teach adalah Rocks? Bagaimana mungkin Rocks menjadi yang terkuat di antara Shirohige, Kaido, Big Mom, dan Shiki jika tidak memiliki buah iblis yang mengerikan? Kita semua tahu bahwa nama lengkap Rocks adalah Rocks the Sebek, sedangkan nama kapal dari Marshal the Teach adalah Sabre of Sebek. Bahkan pulau yang dijadikan markas oleh bajak laut Rocks sama dengan pulau yang dijadikan markas oleh bajak laut Blackbird, yaitu Beehive Island. Jika ingin menguasai dunia sama seperti Rocks, maka gunakanlah Yami Yami Nomi, buah iblis kegelapan.